ya, tapi masih teruna lah. Jangan salah faham lah. Ha, sebab tak menepati ciri-ciri kejamuan. Masih lagi teruna. 12 tahun tak nampak lah. Takkan 12 tahun duduk dengan dia siapa lah. Tuan-tuan, saya antara orang yang terak pergi jumpa dan dia penjara. Mana saya pergi, saya pergi lah. Melekat. Orang kata melekat. Bukan melekat, melekat. Awak 12 tahun tak nampak lah. Saya jawab senang lah. Saya kena tipu 12 tahun dah buat macam mana? Saya kata tapi taklah teruk macam Dr. Mahathir kena tipu 20 tahun. Dr. Mahathir yang cerdik yang Yahudi takut tu kena tipu 20 tahun dengan orang lain. Saya 12 tahun kena tak teruk lagi tak tu. Belum pecah rekod. Jadi 12 tahun ni tak nampak lah. Takkan tak nampak sekitar. Tak ada lah sikit-sikit dia bohong kat sana sini. Tapi sebab kata tu marah kat UMNO jawab saya. Tak nampak. Tutup dia. Hak kena racun ke, hak kena patah pinggang ke, apa ke, semua kita tahu. Saya tak wakil, saya hantar bawah yang mereka. Nak racun dia kucing kan? Itu cerita lain. Tapi tahu, sakit belakang. Sakit belakang pakai tetap leher. Tuan-tuan tak kerja ke? Sekali tu pergi tempat satu ceramah. Turun cerita dengan dia, dan dia kata, lupa pakai ni. Pembik-pembik buat ni. Dia nak bohong. Tapi tak nampak lagi masa tu. Tak nampak lagi. Tak nampak lagi. Jadi ramai orang tanya saya, yang betul-betul nampak ni bila? Yang betul-betul nampak ni bila? Yang rasa-rasa, ada yang tak kena yang kita kena lawan. Bila? Bila jadi kes iPhone. Sebenarnya bila jadi kes iPhone tu. Hari ni ramai orang tanya lah. Tapi dia dah lepas. Ni dia dah bebas daripada mahkamah macam mana ni? Ramai tak boleh nak jawab. Jam. Jadi jam. Saya jawab mudah je. Kerja sama ada dia nak disabitkan kesalahan. Kerja sama ada dia bersalah atau tidak dari segi jenayah. Kerja sama ada nak dihukum atau tidak. Itu bukan kerja kita. Itu kerja mahkamah. Ada prosesnya. Orang ramai, perobor, perompak, pembunuh dan lepas. Dia ada proses dia, ada bukti, ada cara dia. Ada cara dia. Kerja nak hukum, kerja nak sabit, kerja nak apa dapati dia bersalah atau tak. Tu kerja mahkamah, kerja pendakwa raya, kerja peguam negara. Hang tu saya campur. Itu bukan kerja kita. Kerja kita ialah untuk menentukan sama ada Anwar Ibrahim ni layak atau tak layak jadi pemimpin.